we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed, couldn't leave me alone. Text me every time that you pick up the phone. And I had control in the driver's seat, but my hands are slipping off the wheel. Now the tables have turned, now I'm up all night. I'm picturing you acting like a fool. I'm on the other side, you're like a full moon, and I'm up all night howling at you. Tables have turned, tables have turned, tables have turned, tables have turned. I used to be chill, now I can't catch my breath. When you say my name, I feel tight in my chest. Can't handle the space, I need you here by my side. You make me sweat in the coldest of nights, yeah. I had control in the driver's seat, but my hands are slipping off the wheel. Now the tables have turned, now I'm up all night. I'm picturing you acting like a fool. I'm on the other side, you're like a full moon, and I'm up all night. Sí. Sí. Kita sudah waktunya mau lepas tukik. Ini tukiknya sudah datang. Kita sudah meninggalkan Pantai Joko Simo menuju ke Samudra Hindia. Aku Dimit. Ayo, ketawanya mana, ketawanya Mochi mana? Ini rombongan lepas tukik sudah mulai berjalan ke Laut India. Ayo, semangat, semangat. Ini perjalanan melepas tukik, perjalanannya kira-kira 1,5 kilo. Nah, kita sudah sampai ke Samudra Hindia. Itu besek untuk apa, Mas? Untuk nanti kita ngelepas penyunya biar nggak pegang penyunya. Jadi penyu anakannya nanti ditaruh dalam sini, baru kita ngelepasinya. Jadi nggak tersentuh langsung oleh tangan. Oh, itu aturan dari mana itu? Biar penyunya terasa nyaman aja sih. Oh, tapi memang harus gitu ya? Tidak boleh sembarang. Bagusnya seperti itu. Itu siapa yang ngajari itu? Dari bekerja juga ini itu, Mas. Oh gitu, jadi nanti berapa tahun lagi kembali ke sini, Mas? Iya, sekitar 40 tahun lagi. 40 tahun ke sini? Ya. Dan nanti prosentase hidupnya kalau kita ngelepas 1000, itu yang bisa survive cuma 1 ekor. 1000 1 ekor? Iya, jadi cuma 1 per 1000 ekor yang bisa survive. Iya, pesan dari saya ini, orang-orang yang di tepi pantai yang menemukan telur, berikan ke konservasi penyu di Joko Simo ya, agar penyu-penyu di Indonesia bisa berkembang. Tetap jangan kita diekspor, Mas. Siap. Hah? Diekspori ya? Enggak, Pak. Langsung, oh, kita langsung lepas aja. Iya benar, makasih. Iya, Pak. Nah, ini proses untuk pelepasan. Harus pakai besek, nggak boleh pakai tangan, karena diharapkan nanti bisa kembali lagi ke sini, ke Joko Simo. Banyak ke daratan untuk bertelur dan membuat banyak anak penyu seperti
Jadi gimana kalau tukiknya balik lagi gimana? Proses apa itu? Prosesnya proses perekaman untuk tanah kelahiran, Pak. Oh, jadi bisa balik lagi ke sini, jadi ya? Nanti setelah dia berkeliling benua, ketika dia mulai proses bertelur, dia akan kembali lagi ke tempat di mana asalnya. Luar biasa. Ya, ayo. Ya, bisa dilihat. Ayo, mulai. Mulai perekaman luar biasa ya, Anonema bisa merekam tanah leluhurnya. Sudah terbawa arus semua. Lupa. Mana? Oh, masih ada akhirnya ketinggalan. Hari sudah mulai gelap. Selesailah acara pelepasan tukik dan kita akan pulang.